Salam solidaritas, Satar Sika Putra, Ketua Bidang Bela Negara DPP Generasi Muda Kosgoro. Pada kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Bela Negara ke-74 tahun, tepatnya hari ini 19 Desember 2022. Kalau kita lihat 74 tahun yang lalu, Bung Karno dan Bung Hatta memberikan mandat kepada Master Safruddin Prawira Negara ketika ibu kota Indonesia yang berada di Yogyakarta digempur oleh Belanda saat agresi militer kedua, yakni untuk membentuk PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, di mana Master Safruddin sebagai pimpinannya, atau bisa kita sebut presiden, karena pada saat itu Bung Hatta dan Bung Karno beserta jajaran di kepemerintahnya itu ditangkap oleh Belanda. Jadi sejarah terkait dengan bela negara tak bisa lepas dari PDRI dan Master Safruddin Prawira Negara. Kemudian berdasarkan itu, mudah-mudahan kita bisa menanamkan dalam diri kita, yakni nilai-nilai dasar bela negara, cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara, tentu dengan berbagai hal yang kita miliki. Nah, bela negara ini tidak hanya dengan angkat senjata, tapi dilakukan melalui ragam hobi kita, apapun hobi kita. Dan terkait dengan definisi dari bela negara adalah sikap dan perilaku baik yang dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tentu ini hal apapun terkait sikap dan perilaku baik kita, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, ini menjadi aktualisasi dari nilai-nilai bela negara. Jadi dari bidang bela negara di Generasi Muda Kosgoro siap membumikan nilai-nilai bela negara, tentu dengan kebersamaan, dengan kolaborasi, apalagi akhir-akhir ini kita menghadapi berbagai hal, dan sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi. Jangan sampai kita terpecah belah, 1, 2, 3, atau 4 itu cuma pilihan, tapi yang paling penting adalah persatuan dan kesatuan untuk Indonesia yang lebih baik dan untuk kita yang lebih baik. Alam juga sedang tidak bersahabat, tentu ini juga menjadi refleksi buat kita untuk kita lebih mendekatkan diri pada Sang Kholik, untuk lebih kita peduli pada alam, karena ini juga implementasi juga dari bela negara, bagaimana kita menjaga alam. Sekali lagi, Generasi Muda Kosgoro siap membumikan nilai-nilai bela negara dan turut serta dalam bela negara. Selamat Hari Bela Negara ke-74. Salam bela negara, salam solidaritas.